Saya rasa bukan itu model ekonomi baru yang kita mahukan. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin juga mengatakan di Dewan Yang Mulia ini, kita punya banyak perundangan-perundangan yang saya rasa mampu mengurus andaian-andaian, peristiwa-peristiwa yang kita andaikan mungkin akan berlaku di bawah rang Undang-Undang Perdagangan Strategik 2010. Kalau isunya money laundering, kita ada AMLA. Isunya ialah pelaksanaan. Kalau isunya apa dia ni, terorisme, akta kanun kesiasaan jenayah juga telah dipindah untuk menguatkan. Jadi saya melihat di sini satu lagi usaha kerajaan mewujudkan sistem keselamatan di bawah satu sistem sokongan yang salah. Di sini diandaikan MITI, Datuk Yang di-Pertua, untuk bertanggungjawab. MITI tidak punya kemampuan. MITI patut kerjanya ialah kerja promosi perdagangan. Mana mungkin pejabat MITI, MIDA atau sebagainya di Boston, di Washington dan sebagainya akan membicarakan isu-isu keselamatan. Kalau tak mampu nanti panggil, mungkinlah saya kata ASERO Worldwide. Siapa ASERO, masalah lain pula datang. Dasar? Dasar apa? Dasar kontradiksi dengan dasar luar negara yang sama ini tidak bersetongkol dengan rejim Zionis yang zalim. Ya ni, kuasa. Terima kasih balik pula. Terima kasih Balan Yang di-Pertua. Saya menekuni perbahasan yang cukup ringkaskan yang amat. Ya, saya baik, buat ya, buat keputusan tadi balik pulau. Pencelahan. Semuanya saya nak yang tanya sikit ya. Sekejap Yang Amat. Saya buat makluman tadi pencelahan yang tidak boleh dijawab tu. Boleh. Tak perlu dibuat Yang Amat. Bersabitan dengan kenapa MITI, saya sendiri tertanya-tanya dan ingin balik pula memberikan jawapan kalau boleh. Apakah wajar MITI ataukah Kementerian Dalam Negeri? Jadi ternyata this piece of legislation dengan izin Yang di-Pertua semacam memanglah is rush in this Dewan Yang Mulia ini. Jadi perkara itu ramai yang berasa tertekan kerana hempitan waktu dan ruang untuk kita berbahas. Minta ya, komentar Wali Kuala. Terima kasih Kuala Selangor. Saya secara konsisten mengatakan itu hari kita berhujah di kala pasca, kalau saya boleh katakan di sini untuk tujuh hari kuat, pasca Obama ini, dasar dalam negeri dan dasar luar negeri sama penting. Tapi bukan bermaksud aspek dasar dalam negeri, keselamatan negeri dipertanggungjawabkan kepada MITI. Tidak pernah orang buat perkara macam itu. Sebab itu, Datuk Yang di-Pertua, saya bersetuju dengan pandangan pada ini Kuala Selangor. Apa kemampuan MITI? Ya, kita tahu MITI mungkin ada penguat kuasa untuk isu-isu yang tertentu, tetapi ini isu merujuk pada isu strategik. Saya mungkin boleh faham apabila dasar nuklear nak diperkenalkan, ialah subjek maternya, materialnya itu perkara yang strategik. Tetapi mampukah MITI mengendalikan perkara sebegitu? Yang saya tengok mempunyai pengalaman BSA Tahir itu hari mengenai kaitan dengan import ekspor ke negara yang tidak sepatutnya, itu ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri. Tidak pernah MITI mempunyai pengalaman sebegini. Seterusnya, Datuk Yang di-Pertua, kalau kita dikala mewujudkan liberalisasi ekonomi, tetapi kita masih lagi mewujudkan satu suasana yang mana dengan izin proteksionisme itu amat kuat, bukan saja melalui keputusan-keputusan dasar perdagangan, malah dari segi keputusan-keputusan kerajaan, mana mungkin perkara ini dapat menarik minat pelabur-pelabur asing ke negara kita. Yang dimaukan ialah satu suasana, contohnya kalau dilihat di sini, mungkin satu ketika kita dasar nuklearnya berurusan dengan negara yang punya satu raw materialnya yang perlu kita guna, tetapi berlaku satu pertikaian, dispute, kerana urusan-urusan strategik ini mesti di antara dengan kerajaan Malaysia. Saya mana mungkin pelabur asing yakin untuk ke meja pengadilan, untuk ruang pengadilan di Malaysia, kalau begini sikap rejim perundangannya. Jadi Datuk Yang di-Pertua, saya secara kesimpulan mohon penjelasan kepada Menteri sekali lagi bahawa rejim yang sebenarnya bukan rejim perdagangan strategik yang diperlukan, ialah yang diperlukan sebenarnya rejim perdagangan strategik untuk mempertahankan kelompok-kelompok marhain, kelompok-kelompok yang tidak mampu bersaing yang perlu dibantu,
agar apabila satu liberalisasi ekonomi yang dicadangkan itu tidak merugikan terutama kelompok-kelompok yang kita panggil muta'afin itu yang perlu dibantu. Indra Mahkota. Terima kasih balik pulau. Saya cuma untuk mendapatkan pandangan secara ringkas saja, sebab di antara perkara yang disebut tadi juga antara kerisauan kepada semua kalangan orang yang memerhatikan tentang langkah kerajaan memperkenalkan undang-undang perdagangan strategi ini. Saya lihat ada satu aspek yang ditekankan di sini, itu pembrokeran barang strategik. Kita tahu yang pembrokeran ini memang menjadi aspek yang ditekankan dalam belanjawan dibentangkan lalu, 2010 yang lalu. Dan kita tahu kebimbangan ini juga kerana kita ada satu peristiwa yang menjadi perhatian umum apabila syarikat broker yang dilantik itu Peri Mekah Senang Berhad pada masa itu sampai sekarang belum ada penjelasan, dan kita tidak mendapat satu penjelasan atau penerangan yang baik untuk mengatakan bahawa syarikat-syarikat seperti contoh tadi Peri Mekah tadi akan juga terlindung dalam aspek pemberkaran barang strategik yang diletakkan secara khusus dalam undang-undang yang nak diluluskan ini. Macam mana pandangan? Kalau Indra Mahkota jadi Menteri MITI, saya ingat berbeza. Dia takkan buat macam tu. Minda dia digital. Keputusan dia pun digital. Tapi kalau minda digital, ekonomi inovasi, keputusan analog macam ni lah. Maksudnya apa? Maksudnya ialah kita berkata ekonomi baru, bebas, terbuka. Tetapi yang ditakuti, dirisaukan oleh orang kita panggil brokerage business ini yang amat sifat tertutup sifatnya, bukan sahaja dilonggarkan, dibuka, malah dipertahankan, mau diberi satu pelindungan perundangan. Jadi saya mohon penjelasan menteri apa rasional di sebaliknya. Kalau tidak, saya kesian kepada Pekan. Perdana Menteri mau membawa tarikan, semalam saya tengok dia pun bergelut di dalam Al Jazeera menjawab apa perbezaan new economic model dengan ekonomi sekarang, dikala satu Malaysia, dikala itu ada Perkasa. Jadi perkara-perkara ini saya khawatir. Cita-cita dia yang saya mungkin boleh bersetuju secara kerangka besar, mau menjadikan masyarakat ini mempunyai pendapatan yang tinggi, nilai tambah, competitive advantage-nya ada, tapi saya khawatir gagal. Ya. Yeah. Mohon.